Terima kasih sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kota Lintas Channel. Video kali ini kita akan melihat jalan dalam Kota Morobungo sedang diperbaiki. Hati-hati untuk para pengguna jalan yang akan melintasi kawasan dalam Kota Morobungo, karena ada beberapa jalan yang sedang diperbaiki, bahkan lubang-lubangnya begitu lebar dan besar. Harapkan kepada pengguna jalan yang ada di dalam Kota Morobungo khususnya supaya lebih berhati-hati, karena suasana di dalam Kota Morobungo jalannya sedang diperbaiki. Sepanjang jalan lintas yang ada di dalam Kota Morobungo, pemerintah sedang melakukan perbaikan. Terlihat di sepanjang ruas jalan yang terletak di dalam Kota Morobungo sedang dilakukan perbaikan, baik itu yang dari arah Jakarta menuju Padang, begitu sebaliknya dari arah Padang menuju Jakarta. Jalan banyak yang sedang berlubang besar, jadi diharapkan bagi para pengguna sepeda motor maupun mobil agar tetap berhati-hati. Demi keselamatan bersama serta menghindari insiden yang tidak diinginkan, bisa kita lihat beberapa lubang yang dilewati dan ada beberapa alat berat yang sedang bekerja yang melakukan penempelan di setiap jalan, bahkan rambu-rambu dipasang untuk berhati-hati bagi pengguna jalan. Bisa kita lihat juga lubang-lubangnya begitu lebar, baik itu yang dari arah pasar atas maupun menuju pasar bawah. Di sepanjang jalan dalam kota, lubang akan ditutupi kembali untuk kembali normal jalan. Sepanjang jalan ini bisa kita lihat lubangnya. Bagi pengguna jalan, harap hati-hati. Dan untuk para pecinta kuliner buah durian, di Morobungo sedang banyak buah durian. Kata mereka duriannya berasal dari provinsi sebelah, yaitu Sumatera Barat. Untuk para penikmat durian boleh datang ke pasar atas Morobungo atau tepatnya di depan sederhana. Oke guys, tetap hati-hati di jalan. Waspada, jangan lupa jaga kesehatan, lalu patuhi protokol kesehatan. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like and subscribe Kota Lintas Channel. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.